Assalamualaikum. Cara untuk membuat pelita malam tujuh lekor daripada buluh. Cara tradisional, mula-mula kita pergi ambil buluh. Kita pilih dan potong. Ikut susahkan yang kita hendak dan kena pastikan buluh tidak berlubang ataupun pecah. Okey, kemudian kita akan menebuk lubang untuk meletakkan tempat sumbunya. Cara mudahnya, kita menggunakan gerudi bateri. Kita menebuk dengan mata yang kecil, kemudian kita akan menukar kepada mata yang lebih besar dan kita masukkan tempat sumbu pelitanya yang saya buat daripada zinc yang agak tebal, zinc yang orang buat signboard tu. Saya potong, saya gunting dan saya gulungkan. Kemudian kita masukkan, kalau perlu kita ketuk-ketuk sedikit. Kita masukkan zinc sahaja dulu, kemudian baru kita letak sumbu ni. Dan mana yang kurang sempurna, kita asah lagi supaya zinc tu muat dan sama sendat sahaja, tak boleh longgar. Okay, kita laraskan mengikut lubang yang kita tebuk tadi. Tak boleh kita besarkan lagi dengan cara menggerudi. Okey, okey, siap. Tetapi kita akan meletakkan sumbunya dahulu. Dia buat daripada tali guni. Kita cabut balik zinc tadi. Lepas tu kita masukkan supaya zinc tadi, tempat letak sumbu itu tidak bertukar. Okey, sementara tu kita adjust mana yang boleh. Ini dia zinc dia, dan saya bulatkan menggunakan plier je, pengepit. Makan masa sikit tapi okey. Ini kita akan buat tempat tiang untuk kita letak pelita buluh kita nanti. Dan kita buat tempat letak minyak. Minyak akan kita letak dalam buluh tu melalui lubang yang kita buat kemudian tadi. Okey. Penutup dia saya buat daripada gabus pelepah rembia. Semua saya guna bahan yang tidak perlu dibeli kecuali zinc dan sumbu tadi, dan letak pacak ketuk dengan tukul, jadilah.
Pelita buluh Kuala Kangso. Ha ha. Okey, terima kasih.